hafalan yang sudah ditekuni oleh siswa-siswi kita, terkhusus siswa-siswi kelas 6. Hafalannya akan berkelanjutan. Yang pertama, hafalan yang akan dibawakan oleh siswa-siswi kelas 6, Quran Surah Asy-Syams, kelas 6A. Kelas 6B, Quran Surah Ar-Rahman, ayat 1-20. Kelas 6C, Quran Surah Al-Fath. Dan kelas 6D, Quran Surah An-Naba, ayat 1-20.
untuk perwakilan yang menerima cenderamata dimohon untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Iskandar Muda, dan Guru Senior Ibu Halima dan Ibu Mutika di harap kehadirannya di panggung. Ini penyerahan secara tertulis. Ya, dipersilakan berfoto dulu sebentar sebelum turun. Ya. Sepertinya Bapak di tengah gitu ya. Iya. Karena pas Pak, lima. Iya, ganteng ya. Karena paling ganteng. Hari masih seperti hari kemarin, berbeda rasa.
mama kecewa karena aku tidak menjadi juara. Dan bahkan masuk ranking pun tidak pernah. Dan aku adalah anak yang biasa-biasa saja di kelas. Tapi tahukah mama bahwa aku adalah anak yang selalu jujur mengerjakan setiap soal-soal ujian. Mama, mungkin mama kecewa karena aku belum belajar membaca, menulis, dan berhitung. Tapi tahukah mama bahwa aku terus berusaha. Tahukah mama bahwa aku adalah anak yang cepat sekali bisa diketahui untuk membantu mama di rumah. Mama, mungkin engkau kecewa karena nilai-nilai raportku tidak sebaik nilai teman-temanku. Tapi tahukah mama bahwa menurut mereka aku adalah anak yang sangat baik bagi mereka. Mama, mungkin engkau kecewa dan malu memiliki anak seperti aku. Tapi aku tidak pernah merasa kecewa dan malu memiliki mama seperti mama. Dan bahkan aku begitu sayang sama mama. Mama, mungkin engkau marah melihat ada satu nilai merah di raportku. Tapi tahukah mama bahwa aku mengerjakannya dengan jujur tanpa pernah mau ikut-ikutan teman-temanku yang tidak jujur. Mama, engkau mungkin kecewa jika membandingkan diri dengan teman-teman sekelasmu yang hebat-hebat. Tapi tahukah mama bahwa aku tidak akan pernah mau membandingkan mamaku dengan mama-mamanya teman-temanku betapapun hebatnya mama-mama mereka. Sungguh tak pernah terlintas sedikitpun di benakku untuk membandingkan mamaku dengan mamanya teman-temanku. Meskipun menurut mereka mamaku adalah mama yang biasa-biasa saja, karena aku selalu berusaha menerima mamaku apa adanya. Aku selalu berusaha mencintai mamaku apa adanya. Dan aku merasa sudah sangat bahagia seandainya mama juga mau menerima dan cintaku apa adanya. Meskipun aku hanyalah anak yang biasa-biasa saja di sekolah. Terima kasih mama telah mau mendengar suratku. Dan aku sungguh bersyukur engkau telah menjadi mamaku dan aku telah menjadi anakmu. Terima kasih juga mama sudah mau datang ke sekolah untuk mengambil raportku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elvina.
kepada Bapak Komite Sekolah yang mewakili wali murid, kami serahkan kembali ke, karena sudah 6 tahun insya Allah di sekolah kami pembinaan, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, harapan orang tua, harapan kami, jadi secara dibulai kami serahkan mudah-mudahan Pak Komite Sekolah. Kemudian saya lanjutkan sedikit, Bapak Ibu semuanya, kami atas nama warga sekolah, kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan, jika selama kami mendidik putra putri Bapak Ibu selama kurang lebih 6 tahun, pastilah ada kekeliruan, kekurangan, hal-hal yang mungkin barangkali tidak menyenangkan dalam kami mendidik putra putri Bapak Ibu. Kami semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kami sudah berusaha sekuat tenaga, pikiran untuk kami curahkan kepada putra putri kita. Mudah-mudahan semua sumbangsih dari Bapak Ibu wali murid, Bapak Ketua Komite dan semuanya yang telah ikut membangun, membantu terselenggaranya pendidikan sehingga putra putri kita menjadi, mudah-mudahan kita doakan semua menjadi putra putri soleh dan solehah, dan mudah-mudahan nanti melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Kami berpesan untuk cari sekolah-sekolah yang untuk bagaimana mengantarkan putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
membawa murid yang ingin bersalaman dan hadir di panggung dipersilahkan. Untuk hadir di panggung dipersilahkan kepada orang tua, wali.